Minggu ini, Misi Ehsan bersama seorang anak muda yang menjadikan bola sepak sebagai platform sosial untuk menggalakkan gaya hidup sehat serta mengelakkan remaja terlibat dengan gejala negatif seperti lepak, budaya samseng dan rempit. Bagi Haris, bola sepak bukan sekadar sukan tapi ia senjata berkesan menangani masalah dalam kelangan remaja. Saya memang dah lama main bola. Lepas habis sekolah menengah masa tahun 2007 tu and sampai sekarang memang selalulah almost every week ada main game and memang almost every week we face the same problem lah. Daripada segi untuk cari padangnya, cari referee-nya, cari opponent, macam mana nak tahu kita punya team hebat mana. So problem tu lepas tu memang saya minat bola. Sebabkan dua benda ni sebab saya minat bola and then sebab saya nak selesaikan masalah yang saya dan juga banyak-banyak tim hadapi, itulah yang memberikan saya motivasi untuk terlibat untuk memulakan projek Golazo ini. Bermula daripada minat yang mendalam terhadap bola sepak sejak dari kecil, Haris optimis Golazo yang menjadi sebahagian daripada kehidupannya pasti membawa perubahan dalam landscape kehidupan anak muda yang aktif bersukan. Macam kebanyakan idea dekat Malaysia ni tertumbuh dekat kedai mamak lah. So lepas habis satu game bola, satu petang memang kat mamak tengah lepak dengan kawan-kawan. Lepas tu kita borak lah apa, kenapa susah sangat nak cari padang, kenapa susah sangat nak cari opponent. So from there saya dan juga beberapa kawan kita start discussing apa yang kita boleh buat. And then lepas tu kita start designing lah how the web app akan nampak, how the app akan nampak. Lepas tu macam mana kita nak monetize, macam mana kita nak dapatkan funding. So perbualan tersebut bermula pada tahun 2013. Menerusi konsep Golazo iaitu Liga Bola Sepak yang boleh disertai semua anak muda di seluruh Malaysia, Haris memanfaatkan penggunaan teknologi dengan membolehkan pasukan didaftarkan secara online dengan sistem Liga. Saya start tahu tentang Golazo dalam setahun setengah lepas. Saya sebenarnya antara, saya rasalah saya antara yang terawal menggunakan Golazo. Sebab masa di saat Golazo bermula, dia start dengan dia suruh ketua register nama team. So time tu diorang belum ada full platform lagi. It's all diorang tengah validate lah. So diorang tanya macam dari mana saya jumpa opponent nak lawan, macam mana saya nak call referee semua. So masa tu saya dikira antara yang terawal lah menggunakan Golazo. Golazo ni dia suka bekerjasama dengan liga-liga sosial, football sosial dekat dalam Klang Valley ni. So dengan yang menarik tentang diorang ni, sebab kadang-kadang ni kita selalu nak belagak dengan tim lain, nak tunjuk oh kita menang lagi banyak. So kadang kalau antara teammate pun kita nak cakap oh siapa skor paling banyak. So kadang bila kita dah main-main dah sebulan kemudian kita lupa siapa skor. Bila dengan Golazo ni sebab dia jadi statistik. So contoh saya boleh belagak dengan kawan saya macam oh minggu lepas saya skor, bulan lepas saya skor 5 gol, saya skor bukan sekat dengan teammate je, setakat dengan opponent pun boleh. Cakap oh apa, macam dulu kalau boleh cakap je oh bulan lepas saya menang 4 game, team B menang 3 game. Saya tak ada bukti. Sekarang ni dengan Golazo, saya rasa yang benda yang saya rasa paling suka lah dalam Golazo ni sebab kita ada bukti. Bukti siapa skor, siapa menang. So lagi macam bragging right tu lah sebenarnya saya rasa in terms of antara tim-tim futsal, tim-tim bola sepak sosial ni kat Klang Valley. So memang kita nak selesaikan masalah utama mereka seperti booking padang, booking referee, mencari opponent, nak menilai hebat mana kita punya tim, menilai hebat mana kita punya kehebatan player, di samping juga untuk menggalakkan mereka bermain bola sepak dengan lebih kerap dan juga untuk mereka lebih berpeluh aktif bersukan, menjalankan aktiviti gaya hidup yang lebih sihat, untuk bersosial dengan orang lain, berjumpa kenalan baru. Itulah apa yang kami harapkan daripada projek Golazo ini. Dia walaupun Golazo nak kata yang diorang ni banyak buat tournament, but diorang still consider as social sebab bagi diorang
sesiapa boleh main bola. And kadang dari segi dia punya database pun, dia boleh tolong selectkan opponent yang dekat sama dia. Kalau team ni semua jenis yang main social, pacik-pacik semua, dia akan make sure yang kita akan lawan orang yang boleh kata sama level. So, boleh download apps Golazo, ada di Google App Store. Cari Golazo FTBL ataupun pergi ke www.golazo.com.my. Dari situ bolehlah berdaftarkan team. Lepas tu boleh juga berdaftar sebagai player dan join mana-mana team yang nak. Dari situ boleh book padang, boleh juga cari opponent. It's very easy. Golazo! 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 Boleh Golazo ada, boleh ada download app dia ataupun pergi dekat our web app lah, golazo.com.my. Dari situ boleh lah masukkan, just letak nama, letak email, password dan register lah, and then you can create your team, will create your player. So macam kat sini kita dah nampak semua ranking team yang sudah register, 100 lebih team. So nampak lah team mana nombor 1, nombor 2. Lepas tu setiap team tu pun ada lah dia punya profile sendiri kan. Ini profile team daripada BJ. So kepada mana-mana pemain bola sepak di luar sana tu, bolehlah pergi dekat Google Play Store untuk download our app, and then just register your team and then register your player and then boleh start book padang dan juga cari opponent. Tak suka jerawat, betul tak? Itulah. Sebab tu saya guna ni, Cosmoderm Anti Blemish Express. Ia disyorkan oleh ahli farmasi. Ia mengandungi tea tree oil, vitamin E, lemon dan lavender. Semua bahan semula jadi yang selamat. Semalaman je dah nampak perbezaan. Tanpa jerawat, saya rasa lebih yakin. Tiada lagi jerawat di Expressway. Cosmoderm, kerana saya sayang kulit saya. Secara zahirnya, ia cuma dilihat liga biasa yang menganjurkan pelbagai perlawanan untuk pasukan yang berdaftar. Namun, falsafah pengasasnya yang mencipta unik, iaitu bertunjangkan motivasi yang mendorong belia. Keinginan untuk bersaing dan menjadi lebih baik daripada rakan sebaya. Golazo adalah satu platform online untuk tim bola sepak yang kami gunakan untuk menghubungkan tim-tim sosial, player sosial, pemilik padang, referee dan juga tournament untuk memudahkan social team untuk arrange football game dan juga untuk enjoy permainan bola sepak ini. So Golazo ni dia ada dalam website dan juga smartphone app. So mana-mana team sosial boleh mendaftar, boleh mendownload app tersebut dan mendaftar di app tersebut. Selepas itu mereka boleh book mana-mana padang dan juga referee. Setelah itu, sistem Golazo akan mencarikan opponent untuk mereka untuk arrangekan friendly game. And then lepas satu game itu, team boleh kemudian update match results. And then dia akan update player punya statistik, team punya statistik. And then setiap team akan dapat points. And points ni akan jadi macam ranking system. So buat kali pertama dalam di Malaysia ni ataupun di mana-mana dunia, team social boleh compare diri mereka melalui sistem ranking Golazo ini. It's like an encouragement because you ada statistik untuk team lain-lain kan. So normally kita like, oh, this team is getting better than us. So kita mesti train sikit, you know, encourage teammates sikit ke, and play better, perform better so that we can go up to the ranking and stuff like that. Yeah. Menerusi Golazo, Haris membuktikan sesiapa sahaja mampu berbuat kebaikan dengan kapasiti keupayaan diri. Kemanusiaan tiada batasannya. Ia mungkin hanya bola sepak, tapi impaknya boleh membantu membentuk golongan yang sehat dari segi fizikal dan mental, jauh daripada anasir negatif. Tujuan utama Golazo ni adalah untuk
untuk tackle one of the main problems dalam social football lah, dan itu adalah untuk mengarrange satu team friendly. Sebab kalau nak arrange team friendly ni, banyak masalah dia. Nak kena book padang, nak kena book referee, nak cari opponent, and bukan saja mana-mana opponent dalam skill level yang sama. Kerana kadang-kadang kita lawan team yang terlebih kuat, so kita kena belasah, so tak best. Tak pun kadang-kadang kita lawan team yang senang sangat, so team game tu terlalu mudah and pun tak best juga. So itu adalah tujuan utama Golazo, adalah untuk memudahkan arrange satu perlawanan friendly antara dua team. Dengan memudahkan lagi, kita mengharapkan banyak lagi orang akan mengambil hobi bermain permainan bola sepak ni, dan kemudiannya akan menggalakkan mereka untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Golazo punya konsep ini, dia memudahkan pasukan-pasukan lain untuk untuk menetapkan satu perlawanan. Contoh seperti saya, TFC akan bertemu dengan pasukan lawan. Lepas tu dia hanya cuma perlu mendaftarkan diri kepada Golazo punya website lah. Saya bermula daripada kenalan kawan-kawan yang bermain bola sepak. Selepas beberapa perlawanan, kami setuju untuk menubuhkan pasukan ini, Team Avengers Football Club. Pada awal penubuhan Februari tahun lalu, antara pertubuhan yang mendukung usaha Haris adalah My Harapan yang memberikan dana permulaan kerana keyakinan mereka terhadap misi Golazo. So, sejak kami di-launch pada Februari 2015, kita dah ada dalam 260 team register. Kita dah ada lebih kurang 240 game arrange melalui Golazo. Of course, masa kita start tu, daripada masa kita start sampai sekarang, kita dah introduce our app. Kita ada features baru seperti online booking dan juga cara yang lebih senang untuk arrange game. So yang kita tengok itulah traction lah, kita punya user bertambah. And then platform kita juga berkembang, kita letak features baru, kita dah move kepada mobile. And insyaAllah kita akan dapat introduce more features to benefit our users in the future. Buat masa sekarang, saya nampak dalam website. Jadi setiap orang sekarang dah mempunyai telefon pintar lah. Telefon pintar tu automatik memang dah ada web browser. Jadi dengan adanya web browser tu, kita boleh terus mendaftarkan diri ke dalam Golazo. Di samping itu, kita cari pasukan-pasukan lain untuk beriadah dan mengurangkan budaya lepak. I think Golazo is very simple platform. Basically you pergi online golazo.my, then it's a platform untuk semua weekend warrior who love bola sepak, nak main, nak cari team ke atau nak interact dengan team yang lain. So you can see like statistic untuk different team. So at least you can contact them, organize a football game ke, and that's how engagement is for Golazo. I think Golazo is one platform that you boleh cari team senang sikit. So dulu is like more to like kawan pada kawan, nak main game kita SMS. So sekarang juga ada satu website, every single team kat sana, you just pick yang team mana you nak, ya suka lawan dengan dia. So I think easier in a certain ways lah. Percaya pada konsep kesaksamaan, gaya hidup sehat yang ingin diterapkan di kalangan remaja yang terdedah dengan budaya dan amalan pemakanan yang tidak menggalakkan, turut membantu perancangan jangka panjang mereka, iaitu mewujudkan perlawanan untuk kecergasan dan mengurangkan berat badan. Okay, so memang kita tahu macam kat Malaysia ni, obesiti dia memang amat tinggi. Dan ini adalah salah satu faktor adalah kerana kita kurang bersenam atau bersukan. So salah satu social impact yang kita nak buat adalah untuk menggalakkan orang bermain bola sepak dengan lebih kerap dan menggalakkan mereka bersukan dan kemudiannya menjadi lebih sihat. Di samping itu juga, kami mengharapkan dengan mereka lebih kerap bermain bola sepak, mereka akan terhindar daripada aktiviti-aktiviti seperti melepak, ataupun terlibat dalam gangsterism ataupun pergi ke kelab malam dan sebagainya. Okey, buat masa sekarang, saya rasa kita ni di zaman era bola sepak. Kebanyakan anak muda sekarang memang minat bola sepak. Jadi dengan adanya aplikasi ataupun website Golazo ni, ramai boleh register, boleh terus main. Kita setting masa main dengan kawan-kawan lain, kurangkan lepak, boleh mencegah obesiti. Team kita
always encourage us to perform better. Like for instance, last week I didn't really play very well. So like team captain is like, hey, Yik, I think you need to work on your fitness and stuff like that. So it kind of fired me up to pergi gym, pergi cardio sikit and stuff like that. Pergi training dengan every Thursday kita ada training and stuff like that. So at least we team help out each other and stuff like that. So we encourage us to be sweat rather than sitting down smoking ke or something like that. Yeah. Tak suka jerawat, betul tak? Itulah. Sebab tu, saya guna ni. Cosmoderm Anti Blemish Express. Ia disyorkan oleh ahli farmasi. Ia mengandungi tea tree oil, vitamin E, lemon dan lavender. Semua bahan semula jadi yang selamat. Semalaman je dah nampak perbezaan. Tanpa jerawat, saya rasa lebih yakin. Tiada lagi jerawat di Expressway. Cosmoderm, kerana saya sayang kulit saya. Pencapaian yang memberangsangkan dalam masa yang singkat menjadi tonik semangat buat Haris untuk memacu kecemerlangan dengan menjadikan Golazo sebagai satu entiti perniagaan sosial yang menjana pendapatan sendiri untuk manfaat masyarakat. So we have a few business model. Salah satu itulah kami mengambil komisen daripada booking padang dan juga referee. Lagi satu adalah melalui tournament-tournament yang kita orang link. Kita juga ada komisen di situ. Lepas tu kami ada juga a few premium features yang perlu dibayar untuk digunakan, dan last sekali is through advertisement and sponsors. Tiada apa yang lebih bermakna buat Haris selain harapan agar apa yang dilakukannya menjadi inspirasi buat individu mencari jalan dan berusaha untuk sama-sama melakukan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Feedback dari user amat menggalakkan. Semua user, majority user kita suka kepada app tersebut, dan mereka merasakan ini adalah sesuatu yang diperlukan dalam arena bola sepak sosial di Malaysia. Tapi of course we still have a long way to go. Banyak lagi perlu diimprovekan, lagi banyak features yang perlu dibina. Tapi kami bersyukurlah kerana banyak team memberikan support dan juga feedback. Oh, user lain kebanyakan memang berpuas hatilah dengan Golazo ni. Jadi dia orang tak payah nak pening kepala nak fikir mana pasukan lain. Contoh, kita tak ada pasukan lawan. Dengan Golazo ni kita dapatkan nombor kontak ataupun kita terus serve dalam tu, automatik kita dah dapat. Tak payah nak susah-susah. Dengan Golazo ini, dia bukan setakat mendaftarkan diri dengan pasukan. Samping tu kita boleh melihat kawan-kawan lain yang mendaftarkan diri ke Golazo. Samping itu kita boleh dapatkan nombor kontak semua untuk elakkan budaya lepak. Samping itu bukan kita boleh main petang-petang je, kita boleh main malam-malam sekali. Mana yang ada stadium providekan belah malam, kita boleh main belah malam. Jadi belah malam tu dah kurang dah aktiviti lepak. I think you can see, we have been using Golazo for 2 years. Sekarang, you can see that more team is more engagement within their own team. They create jersey sendiri, like macam kita ada beli Nike jersey, you know, do our own logo. So encourage to be more friendship between team dengan team and stuff like that. Yeah. Okay, I'm not gonna lie to you. I think semua kita main kat this social league kan, is that kita ada dream when kita we are young, nak wanna become a footballer. So we still live like a footballer life. So I think social media really encourage that. For semua orang to be united to a team, belong to one team, so that encourage you to play football rather than go mama ke or something. Kini Haris mampu berbangga setelah usaha tidak kenal erti jemu sebanyak 200 pasukan dengan lebih 400 pemain individu berdaftar bersama Golazo. Memang puas lah kerana kita nampak orang menggunakan kita punya produk, lepas tu mereka mendapat impact yang positif, ia mampu mengubah hidup mereka. So
itu semua memberikan semangat untuk kami push further lah untuk meneruskan bisnes Golazo ni, kerana sebagai satu social business atau startup, it's not easy. So when orang kasih positive feedback, orang menggunakan produk tersebut, give a very good good vibe lah untuk kita meneruskan, a good motivation. Bola sepak mungkin hanya sebuah perlawanan melibatkan 11 individu dengan berbekalkan satu bola, mensasarkan pada satu palang gol. Matlamatnya adalah gol, mencipta kemenangan. Begitu analoginya dengan Golazo, bingkisan sosial dari anak muda berjiwa, Haris yang percaya sebiji bola boleh membawa kebaikan kepada anak muda dengan mensasarkan perubahan yang baik di kalangan mereka, mencipta komuniti yang cemerlang dari sahsiah diri. Kami punya goal adalah untuk berkembang di seluruh Malaysia. Kali ini sekarang kita hanya di Klang Valley. So kita mahu berkembang di seluruh Malaysia so that semua rakyat Malaysia dapat menggunakan app kami dan menggalakkan mereka untuk main bola sepak dan menggalakkan mereka menjana gaya hidup sihat. Samping itu juga, kami nak bawa Golazo ni kepada peringkat akaumbi supaya budak-budak kecil, budak-budak bawah umur 12 tahun juga akan dapat menggunakan app Golazo, dan insyaAllah mereka, mungkin bakat mereka dapat tercungkil, akan diperasan oleh tim-tim profesional. So mungkin budak yang underprivileged children dapat menggunakan bakat bola sepak mereka untuk mendapatkan peluang hidup yang baru. Terima kasih Golazo Football. Dengan pelbagai gejala sosial yang berlaku hari ini di dalam masyarakat kita, usahamu membantu mendokong mengatasi masalah dan unsur negatif yang membelenggu anak muda agar bercambah menjadi generasi positif dan luhur pekerti. Tak suka jerawat, betul tak? Itulah. Sebab tu, saya guna ni. Cosmoderm Anti Blemish Express. Ia disyorkan oleh ahli farmasi. Ia mengandungi tea tree oil, vitamin E, lemon dan lavender. Semua bahan semula jadi yang selamat. Semalaman je dah nampak perbezaan. Tanpa jerawat, saya rasa lebih yakin. Tiada lagi jerawat di Expressway. Cosmoderm, kerana saya sayang kulit saya.